Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Okey, bersama-sama dengan saya pada petang ini, Cikgu Hanani, untuk slot FB Live ataupun slot live bersama-sama dengan saya, iaitu untuk subjek sains SPM. Alright, okay, sebelum saya mulakan, saya punya sesi sharing pada petang ini, saya nak tanya, adakah suara saya clear? Adakah suara saya clear? Adakah everything okay? Aha, saya perlukan feedback sebelum saya mulakan saya punya sharing. Cuba komen sikit. Bantu saya untuk saya ketahui adakah video saya okay? Adakah suara saya okay? Ha, cuba komen sikit. Komen sikit. Ada kata, so, anda kata siapa yang menonton saya punya sesi live pada petang ni, okay? Siapa yang menonton, bantu saya sekiranya dengar, sila dengar dengan jelas, nampak tulisan sahih, sahih SPM betul-betul tak terbalik. Anda kata awak dengar, cuba komen clear, jelas dan clear. Cuba tolong saya untuk komen jelas dan clear, jelas dan clear, eh? Alright. Okay, okay, clear. Hai, Marta Soriha, Mama Syafiq, Nur Hitasha, Nadir Mira, clear. Aina Wafawaw, clear, right. Hai, Mama Mushid, Amin Sufian, Aina Wafa, Syukri Afan, dan Nanses. Nama salah. Alright, okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini adalah hari Jumaat. Pada petang Jumaat hari ini, maaf sepatutnya saya dah pada pukul 2 petang, tapi hari ini saya ada masalah teknikal sikit, jadi saya terlewat sikit. Alright, okay, alright, that's all clear. Alright, thank you Aisyah Shahira, thank you Yilu. Okay, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alright, okay, so kita membuang masa lagi. Pada petang ni saya nak share berkenaan dengan satu topik dalam subjek sains SPM. Alright, subjek sains SPM. Bagi subjek sains SPM, bagi syllabus KBSM dan juga syllabus KSSM. Dulu saya sapu, dua-dua topik yang saya nak share hari ini ada di topik dalam nuklear saya nak share hari ini. Topik ini ada di syllabus KBSM dan juga syllabus KSSM. So, benda yang saya nak share ni, alright, adalah berkenaan dengan tenaga nuklear. Saya yakin dan percaya, tengoklah tajuk saya hari ini iaitu tenaga nuklear. Okey, bagi syllabus KBSM, tenaga nuklear adalah di awal belajar di tingkatan 4. Okey, tingkatan 4 bab 7 bab 8. So, dah lebih kurang bagi syllabus KSSM, bagi syllabus KSSM. Tenaga nuklear ada juga di bab 12 di tingkatan 4 juga. Okey, so hari saya nak cover sikit berkenaan dengan tenaga nuklear. Jom kita start. Alright, so adakah semua ready? Ready nak belajar hari ni? Ready nak dengar sesi sharing saya hari ni? Kalau ready, cuba komen ready. Ready ke tak? Kalau ready, cuba komen ready. Okey, sementara tu boleh ajak kawan-kawan untuk sama-sama tengok saya punya sesi sharing. Pada petang ni, saya akan share berkenaan dengan tenaga nuklear. Alright, tajuk kita hari ni adalah tenaga nuklear ataupun nuclear energy. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia sebagai nuclear energy. Okey, kalau kita kata tentang tenaga nuklear, cuba komen sikit apa yang awak terbayang kalau mention ataupun mendengar perkataan tenaga nuklear, apa yang awak bayang? Apa yang awak macam imagine lah kalau benda nuklear pun? Nuklear energy ni apa? Ha, cuba komen sikit. Apa yang awak imagine? Apa yang awak bayang? Apa bila dengar tenaga nuklear ni apa benda? Apa yang macam terlintas di fikiran bila dengar tenaga nuklear? Kalau saya dulu, masa saya fiksi dulu, bila saya dengar tenaga nuklear, saya mesti imagine something yang dangerous. Something yang macam berbahaya, yang macam ada bom, ada letup-letup. Itu adalah tenaga nuklear dalam pemikiran saya, dalam imagination saya. So, apakah awak punya imagination bila saya sebut tentang tenaga nuklear? Ada orang komen, atom,
Zinzenker atau ha Daniel Faiz alfa beta gamma cikgu. Ha dia terus kemeji. Wow, sangat educated. Okay. Alright. So, apa session hari ni adalah kita punya basic. Apakah itu tenaga nuklear? Alright. Tenaga nuklear sangat bertindak ataupun sangat berkait rapat dengan tindak balas keradioaktifan. Okay, tenaga nuklear sangat berkait rapat dengan tindak balas keradioaktifan. Bermakna dalam topik tenaga nuklear, the first thing kau faham berkenaan dengan tenaga nuklear, kau perlu faham dulu berkenaan dengan tindak balas keradioaktifan. Okay, so kat sini tenaga nuklear, tengah kelas, tenaga nuklear, dia berkait rapat dengan tindak balas keradioaktifan. Okay, ataupun dalam bahasa Inggeris, dia adalah radioactivity. Okay, so tindak balas keradioaktifan ini akan menghasilkan tenaga nuklear. Macam mana? Okay, meh, sambil saya share sikit. Alright. Keradioaktifan, kalau kita kata keradioaktifan sebenarnya adalah sejenis tindak balas. Di mana? Tindak balas di mana? Saya ada satu atom yang tak stabil. So, betul lah tadi. Ini yang tadi yang komen tu. Bila mana sebut lagi nuklear, ingat atom. Betul. Yang mana tenaga nuklear terhasil daripada proses keradioaktifan. Macam mana? Macam ni. Okay. Dia bermula dengan nukleus atom yang tak stabil. Nukleus atom yang tak stabil. Okey, bila mana kita ada sesuatu yang tak stabil, apa yang dia akan buat adalah dia akan cuba untuk menstabilkan diri dia sendiri. Okey, so daripada nukleus atom yang tak stabil tadi, dia akan melakukan satu proses perekutan untuk menghasilkan nukleus atom yang lebih stabil. Dia akan menghasilkan satu nukleus atom yang lebih stabil. So, ini basic dulu. So, dia akan menghasilkan nukleus atom yang lebih stabil. Lebih stabil. Okay? Alright. So, apakah yang mana proses nukleus atom. Proses nukleus atom yang kurang stabil untuk proses nukleus atom yang kurang stabil dia akan melakukan proses perekutan. Okey, untuk menghasilkan nukleus atom yang lebih stabil dalam masa yang sama dia akan menghasilkan tenaga nuklear. Dia akan menghasilkan tenaga nuklear dan juga sinar radioaktif. Okey, tenaga nuklear dan juga sinar radioaktif. Okey. Alright. So, dalam proses keradioaktifan, saya mention tadi, keradioaktifan adalah satu tindak balas yang sangat berkait rapat dengan tenaga nuklear. Di mana keradioaktifan adalah tindak balas ataupun proses. Keradioaktifan adalah proses. Ia adalah sejenis proses perekutan nukleus atom yang tak stabil menjadi nukleus atom yang lebih stabil. Okey, dengan menghasilkan tenaga nuklear dan juga sinar radioaktif. Saya repeat sekali lagi, keradioaktifan adalah sejenis proses ataupun tindak balas, okey, proses perekutan nukleus atom yang tak stabil menjadi nukleus atom yang lebih stabil dengan menghasilkan tenaga nuklear dan juga sinar radioaktif. So, di sinilah terhasilnya proses ataupun di sinilah terhasilnya tenaga nuklear yang awak belajar dalam topik ni. Tajuk besar dia adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear itu dapat daripada mana? Dapat daripada proses ataupun dihasilkan daripada proses keradioaktifan. Macam mana? Keradioaktifan adalah proses perekutan nukleus atom yang tak stabil
menjadi nukleus atom yang lebih stabil dengan menghasilkan tenaga nuklear. Dan juga sinar radioaktif. Ha, sinar radioaktif inilah yang mana sinar radioaktif ni ada tiga jenis, iaitu kita ada alfa, kita ada beta dan juga gamma, seperti yang kawan nak mention sebentar tadi. Okey? Boleh? Yes, sinar radioaktif. Yes, alfa, beta yang dia mention tadi. Alfa, beta, gamma tu, itu adalah sinar radioaktif yang terhasil daripada tindak balas keradioaktifan. Bila mana kita hasilkan tenaga nuklear, dia mesti akan hasilkan sinar radioaktif. Tetapi sinar radioaktif itu ada tiga jenis, alfa, beta, gamma. Tapi, okey, tidak semua reaction ataupun tidak semua tindak balas keradioaktifan itu akan menghasilkan ketiga-tiga sinar radioaktif. Ada yang hasilkan alfa sahaja, ada yang hasilkan beta sahaja, ada yang hasilkan gamma sahaja, ada yang hasilkan semua, tapi mungkin lebih banyak pada gamma dan sebagainya. Okey, yang mana dia bergantung kepada bahan nukleus atom tadi, bahan radioaktif tadi. Sebagaimana saya kata, nukleus atom yang tak stabil tadi, dia akan mereput untuk menghasilkan nukleus atom yang lebih stabil. Tindak balas ini berlaku secara rawak. Dia berlaku secara rawak, which is dia tak control, tak pernah control, okey? Ataupun dalam bahasa Inggeris, dia akan berlaku secara random. Dia sangat random. Random. Random tak apa ni macam ni? Random kan, kurang. Okay. And then, nukleus atom tadi yang tak stabil tu, inilah bahan radioaktif. Inilah sebenarnya bahan radioaktif. Okay, ini adalah sebenarnya bahan radioaktif. Which is, bahan radioaktif ni, dia adalah sejenis bahan yang mana mempunyai nukleus atom yang tak stabil. Okey, dan kita dengar kita ada carbon-14, kita ada phosphorus, kita ada uranium-235 dan sebagainya. Bahan radioaktif itu sebenarnya adalah nukleus atom yang tak stabil. Sampai sini faham? Kalau faham, cukup kami faham. Okey, boleh? Semua okey? Alright. So, dalam soalan dia akan tanya berkenaan dengan tindak balas pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Di mana, kat mana pembelahan dan pelakuran? Tak ada pun cikgu. Alright, sebab saya sambung. So, this one adalah secara general. Apakah itu tenaga nuklear? Yang mana tenaga nuklear terhasil daripada proses keradioaktifan. Proses keradioaktifan. Apakah itu proses keradioaktifan? Keradioaktifan adalah sejenis proses perebutan nukleus atom yang tak stabil, okey, menjadi nukleus atom yang lebih stabil dengan menghasilkan tenaga nuklear juga sinar radioaktif. Okey, alright. So next one adalah dalam proses keradioaktifan ini, daripada nukleus atom yang tak stabil menjadi nukleus atom yang lebih stabil, yang mana akan menghasilkan tenaga nuklear, alright? Penghasilan tenaga nuklear melibatkan dua jenis proses. Ada dua jenis proses untuk menghasilkan tenaga nuklear. Okay, kepada video ini, nanti boleh tengok kat kelas saya and screenshot and kata ada yang nak salin. Okay? Alright, so next one adalah berkenaan dengan jenis-jenis tenaga nuklear. Okay, sekejap. Okay, dalam soalan dia akan tanya berkenaan dengan jenis-jenis tenaga nuklear tadi. Alright? Okay, so tenaga nuklear tadi terhasil daripada proses keradioaktifan di mana kita ada nukleus atom yang tak stabil menjadi nukleus atom yang lebih stabil dengan menghasilkan tenaga nuklear dan juga sinar radioaktif. Okay. Yang mana untuk hasilkan tenaga nuklear tadi, dia melibatkan dua jenis proses. Ada jenis proses untuk menghasilkan tenaga nuklear. Yang pertama adalah proses pembelahan nukleus. Okey, adalah proses pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus.
dalam bahasa Inggeris adalah fusion, nuclear fusion and nuclear fission. Okey, dalam bahasa dia terus sikit. Okey, dalam bahasa Inggeris dia adalah dua jenis proses, which is nuclear fission and nuclear fusion. Betul kan saya kata salah, betul? Okey. Alright. So, next one adalah sebenarnya ini sebab nak space. Okey, next one adalah dalam proses apakah beza antara pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus? Okey, persamaannya adalah kedua-dua jenis proses ini menghasilkan tenaga nuklear dan juga sinar radioaktif. Dia hasilkan tenaga nuklear dan sinar radioaktif. Tapi apakah beza dia? Kat mana beza dia tu? Alright. So, beza dia adalah okey. Semua Rally nak dengar? Adakah semua Rally nak dengar beza antara pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus? Adakah semua Rally? Adakah Rally nak dengar? Rally? Rally ke? Rally ke? Alright. Okay, so next one adalah dalam proses pembelahan nukleus. Proses pembelahan nukleus, dia melibatkan nukleus atom yang tak stabil. Okay, sama juga macam pelakuran nukleus, dia melibatkan nukleus atom yang tak stabil. Apa beza dia adalah? Bezanya adalah pembelahan nukleus ni adalah bila mana kita ada satu atom nukleus yang tak stabil. Okey, kita ada nukleus atom tak stabil. Saya belah sini sikit. Sini sikit. Kita ada nukleus atom yang tak stabil. Okey, kat sini dia adalah nukleus atom yang tak stabil. Nukleus atom tak stabil ataupun kurang stabil lah. Okey. So, atom yang tadi dia tak stabil, so, secara naturally dia akan mereput. Tapi kita nak mempercepatkan proses tu, kita akan tembak dia, kita akan langgar nukleus atom yang tak stabil tadi dengan neutron. Kita langgar dia dengan neutron. Langgar dengan apa kelas? Langgar dengan neutron. Okey, bila mana ada something nukleus dalam pembelahan nukleus ni, okey, nukleus atom yang tak stabil tu dia besar. Bayangkan awak something yang besar macam bola, bila mana awak tembak dia, apa jadi kat bola tu? Ataupun balloon lah, bila mana awak ada balloon, baikkan ada bubble yang besar, and then bila tertembak bubble tu, apa jadi kat bubble tu? Dia akan terbelah. Yes. So, dia akan menghasilkan dua atom ataupun dia akan menghasilkan dua nukleus atom yang lebih kecil. Yang mana dia akan menghasilkan dua nukleus atom yang lebih stabil. Dua lah. Okey, yang mana dua ni adalah dia akan menghasilkan nukleus atom lebih stabil. Nukleus atom lebih stabil. Okey, and then dalam masa yang sama dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan tenaga nuklear plus sinar radioaktif. So, biasalah tenaga nuklear plus sinar radioaktif. Sinar radioaktif. Okey, siapa sih faham? Okey, proses pembelahan nukleus melibatkan satu atom yang besar. Dalam proses yang besar, tapi dia tak stabil. Dia tak stabil, tapi dia besar. Dia besar dan tak stabil. And then, kita tembak dia dengan neutron, maka dia akan terbelah menjadi dua atom yang lebih stabil. At the same time, dia akan menghasilkan tenaga nuklear dan sinar radioaktif. Inilah kita panggil sebagai proses pembelahan nukleus ataupun nuclear fission. Okey, sekarang kita nak tenaga nuklear ni. Kita nak hasilkan tenaga nuklear menggunakan proses pembelahan nukleus. Okey, siapa sini faham? Okey, yang mana proses ini untuk hasilkan tenaga nuklear menggunakan proses atau menggunakan tindak balas pembelahan nukleus, kita gunakan exactly macam ni. Dalam mana? Gunakan dia dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Stesen jana kuasa tenaga nuklear. Stesen tak nampak bawah ni. Okey.
menggunakan jaringan nuklear. Okey, yang mana dalam reaktor tu dan reaktor nuklear tu dia melakukan tindak balas ini. Tindak balas pembelahan nukleus. Okey, this one. Boleh? Alright. So next one adalah dalam proses pelakuran nukleus pula. Proses pelakuran nukleus pula dia melibatkan nukleus atom yang tak secara juga, tapi dia melibatkan, okey, dia melibatkan dua nukleus atom yang kecil. Ada dua yang mana kedua-dua ni adalah nukleus atom yang tak stabil. Nukleus atom tak stabil. Dua-dua ni. Okey. And then macam mana nak jadi stabil? Macam mana dia stabil? Dia akan bergabung. Dia bergabung menjadi satu atom yang lebih besar. Okey, untuk menghasilkan nukleus atom yang lebih stabil. Nukleus atom yang stabil. Okey. Glass. Dia akan hasilkan apa? Glass dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan tenaga nuklear. Okey, glass dia akan hasilkan tenaga nuklear dan juga tindak balas ini akan menghasilkan glass dengan neutron. Okey, kalau tadi dia gunakan neutron daripada nukleus, dia gunakan neutron ni langgar kesatuan yang tak secara tadi, terbelah jadi dua. Yang ni pula, nukleus atom yang tak secara tu ada dua biji, dia bergabung, bersatu yang besar dan membentuk neutron dan juga tenaga nuklear. Okey, so inilah yang kita nak sekat mana? Ni, kita nak hasilkan tenaga nuklear menggunakan tindak balas pelakuran nukleus. Yang mana proses pelakuran nukleus ataupun nuclear fission ini hanya berlaku di mana? Hanya berlaku di mana kelas? Di mana? Di matahari sahaja. Okey, untuk sekat hari ini dia mustahil. Proses ini mustahil berlaku di bumi. Kerana apa? Kerana untuk menghasilkan tindak balas pelakuran nukleus memerlukan suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat tinggi, yang mana ia hanya berlaku di matahari sahaja. Berlaku di matahari sahaja. Untuk sekat hari ini tak mungkin berlaku di bumi. Sebab dia perlukan tenaga suhu yang tinggi dan juga pressure yang tinggi. Kenapa dekat matahari? Di samping matahari mempunyai suhu yang sangat tinggi dan pressure yang sangat tinggi, di matahari terlalu banyak gas hidrogen yang tak stabil, H2 and H3. So that's why dia sangat tak stabil, so dia akan bergabung membentuk gas helium. So yang stabilnya gas helium. So dekat matahari ada satu part, nama dia ingat, okay, that part tu dia sejuk sebab dia adalah kumpulan ataupun pengumpulan gas helium. Okey, so dalam soalan SPM, apa yang dia akan tanya adalah, dia akan tanya macam ni. Dia bagi awak satu gambar rajah. Okey, satu gambar rajah. Saya sini ada proses tenaga nuklear. Dia akan tanya apakah proses yang berlaku di dalam nuklear, di dalam reaktor nuklear. Proses apa? Proses ini. Pembelahan nukleus. Okey, and then dia akan bagi contoh. Dia akan boleh bagi macam ni. Dia bagi rajah ni. Dia suruh awak lengkapkan. Ni apa, dia provide tempat kosong boleh juga. Ataupun dia bagi satu situasi dalam matahari. Dia bagi biasa soal objektif. Dia bagi awak keadaan atau situasi di matahari. And dia suruh tanya. Dia tanyalah apakah proses ataupun tidak balas nuklear berlaku di matahari dan sebagainya. Okay. So, ini sahaja saya punya session kepada petang ni. Okay, so sebenarnya anda kata awak ada apa persoalan berkenaan dengan apa sahaja topik sains, awak boleh komen di bahagian komen dan saya akan review untuk next session. MP Live, saya akan go through soalan tu. Okay, alright. So, untuk special untuk calon-calon SPM, calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan pada tahun 2021. Kiralah pada Februari 2021 ataupun November 2021. Ok,
which is adakah awak calon KPSM ataupun calon SPM KSSM. Okay, special untuk awak semua. PTTI sangat berminta nak bantu awak semua untuk awak skor dan perasaan awak. Jadi, okay, kita akan mengadakan satu seminar mampu skor SPM edisi PKP, which is dia adalah free session dalam free seminar. Saya ulang, dalam seminar free seminar untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 silibus KBSM dan KSSM. Apa maksud KBSM dan KSSM? Maksudnya adalah anda kata awak adalah calon SPM untuk Februari 2021, means awak menggunakan silibus KBSM. Anda kata awak adalah tingkatan 5 calon SPM yang akan menerima peringatan pada hujung tahun. So awak adalah menggunakan silibus KSSM. So both of you untuk pelajar-pelajar SPM ni, okay, kita ada free session, okay, free seminar mampu skor SPM. Okay, yang akan diadakan pada hari esok, hari Sabtu 23 Januari 2021. Okay, so untuk pelajar pesan tunai dan juga untuk pelajar teras, awak boleh untuk register ataupun boleh untuk join sesi kita pada esok hari. Okay, kalau sesiapa yang nak join, boleh tinggalkan boleh layari laman web ataupun layari website www.mampuskorspm.com. Okay, www.mampuskorspm.com. www.mampuskorspm.com. Okay, cepat-cepat, boleh cepat-cepat untuk register. Okay, takut nanti dah full capacity, tak boleh masuk dah. Okay, untuk pelajar sains tulis, subjek untuk esok adalah subjek chemistry dan juga maths. Untuk pelajar teras, esok adalah subjek sains dan juga subjek maths. So, insyaAllah esok akan berjumpa saya dalam seminar Mampu Skor SPM. Okay, edisi PKP. Sesiapa yang baru register, boleh register sekarang. Boleh layari www.mampuskorspm. Dan sesiapa yang dah join, boleh ajak kawan-kawan untuk sama-sama kita join seminar Mampu Skor ini. Dia ada seminar free. Okay, kita jumpa lagi esok insyaAllah dalam sesi Mampu Skor. Dan ada kata-kata sekali lagi, kita akan jumpa dalam sesi yang lain. Alright?